Selamat sejahtera tuan-tuan dan selamat berjumpa lagi. Hari ini saya nak buat satu video yang agak berlainan sedikit daripada video-video saya yang lain yang biasa saya buat. Jadi hari ini kita nak unbox satu barang yang saya dah order. Dah sampai, baru sampai. Seminggu lebih jugalah saya tunggu barang. Dan hari ini barang dah sampai. Okey. Barang ni bos katana. Dah lama saya tengok barang ni. Riki-riki barang ni dah lama dah. Dalam setahun lebih jugalah. Sebabnya tak boleh nak apa ni, nak testing tu, nak pergi kedai tu kalau nak test kena beli. Tapi ni kalau tak ada duit nak pergi kedai nak testing malu. Ya, nanti tak beli kan. So hari tu ada sale. Saya beli barang dari Shopee ya. Kebetulan juga hari tu Lepo Music dia buat apa, dia panggil Syam Kamikaze, Adam dengan apa ni Daniel Ading membuat review barang-barang bos masa tu. So kebetulan saya datang. So saya tengok barang tu dengan mata sendiri. So saya dengar dia punya M tu, bos kata nak tu, yang saya tengok dah lama dah. So hari tu saya buat keputusan untuk pergi tengok. Dia orang testing, dia orang demo. So dan selepas itu saya membuat keputusan memang saya nak beli M tu. Dan barang sampai hari ini. Okey, mari kita tengok. Kita buka apa yang ada dalam kotak tu. Ha, jom. So inilah dia kotaknya. Besar kotaknya. Pakai apa ni? Pakai van ya. Pos laju walk. Oh, tengok. Ada tanda fragile. Di semua tepi kotak tu. Semua ada. Kita pusing tengok semua. Okey. Semua ada tu. Tanda lambang fragile tu. So, kena balut dengan plastik. Dia punya kotak tu. So, mari kita buka. Tengok apa yang ke dalam. Pisau ni nampaknya ni. Tak boleh nak koyak semua ni. Tu je. Tu je. Nampak dah kotak dia. Nampak dah tu. Gitar M Katana 50. Keli yang 50 watt ya. Katana. Test tu. Cuma gambar kat kotak tu. Roland Corporation. Wow, made in Malaysia. Made in Malaysia ya. Tuan-tuan, made in Malaysia tuan-tuan. Negara pembuat Malaysia. Wah, bangga ni. Malaysia punya produk ni memang terbaik ni. Alah, anda dapat sokong tuan-tuan. Ni produk Malaysia ni. Kita buka lagi. Tak apa, kita buka lagi. Nak
Excited ni nak tengok dalam ni. Made in Malaysia ni. Tuan-tuan. Tu dia bos kereta Tanah 50 version 3. Yang ni Mark 1 ya, bukan Mark 2. Sekarang ni ada version Mark 2. Yang ni Mark 1 version yang ketiga. Cut through. Kita amplify ya. So, kita buka di atas ni. Okay, please open this side. Buka, okay, potong, alright. Tu dia nampak dah, nampak dah. Tu lah barangnya. Okey. Baik-baik kita buka. Ha, tu dia punya warning card. Ha. Warning card nanti kita hantar balik ke Roland. Okey. Kat situ ada tulis, okey, KTM 50 M3. Mark 1 version yang ketiga. Alright. Oh, dia punya plastik tu, Western tu. Dia macam plastik lah benda tu. Alright. Okay. Okay. Jom kita tengok dulu apa yang dia ada. Okay, sebelah sini kita tengok ada power. Power dia. Okay. Lepas tu ini dia punya verse, apa ni, power control. Dia ada standby. Dia ada. Okay. Effects, the delay, okay, EQ, volume, gain, jenis amplifier ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 jenis dan input dia ada 1, ke Tanah 50, alright. Okay, itu dia. Dia ada 3, 4, 5, 5 jenis M ya. Angkat M ni dia rasa macam agak berat juga eh. Tengok, tengok ada free cable dia bagi, free cable, nampak cable ni macam bagus juga eh, macam ada quality juga. Alright, tengok quality dalam tu. Oh, dia punya manual book, manual book. Angkat dari plastik. Oh, ni dia punya gift, free gift. Dia punya stand, guitar stand, M stand, bukan guitar stand lah, M stand. Ada free gift daripada Cui. Alright. Jadi kita tengok speaker dia. Oh, tu dia speaker ke Tanah sendiri ya. Custom ke Tanah punya speaker 12 inci ya. Yeah. Cukup besar ya. Yeah. Tuan-tuan, 12 inci ni sebenarnya memang baguslah. Right, tu dia punya out ataupun recording boleh juga, aux in, USB boleh. Buat switch pun di situ juga. Right. Okay. Inilah dia bos ke Tanah. Bos ke Tanah.
KTN 50. Alright. Okay, ni tadi free gift kita apa ni? Kita M stand. Kita buka tengok dalam dia macam mana rupa stand tu. Alright. Dia tonton dah keluar dah, dia dah keluar dah. Okey. Oh, macam ini apa dia? Ingatkan macam string gitar. Rupanya dia sebatang je. Ketul. Ada lubang-lubang dia punya apa ni? Level.